Dari pantauan di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang, harga daging ayam yang semula Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, saat ini naik Rp35.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam potong sudah terjadi sekitar sepekan terakhir. Namun para pedagang sendiri tidak mengetahui penyebab kenaikan harga daging ayam sebab pasokan dari peternak ayam lancar dan tidak ada kendala. Kemarin harganya 35. Naik ya mbak? Iya, tapi harga mas. Kalau sebelumnya berapa mbak? Sebelumnya paling 28-30. Naik aja kapan mbak? Ya, seminggu. Seminggu? Penyebabnya apa mbak? Sebabnya kurang tahu. Kalau pasokan? Pasokan lancar. Para pedagang berharap harga daging ayam bisa kembali normal agar daya beli tidak lesu. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.